Oke, boleh. Seorang tu tinggal isterinya dan isteri sedang mengandung. Ya, ni mengandung di itlak ini mengandung daripadanya lah. Tu dia dia tolak. Jadi kita kira situ dulu, tolak ketika isteri dalam mengandung tu, kita tanya dulu, jatuh ke tak jatuh? Jatuh, sebab tu dah tanya nak rojok tu, patut jatuh dah lah. Lepas tu duduk 5 bulan. Oh, 5 bulan, 6 bulan lagi. 7 lagi, 8 lagi, boleh lagi. Maknanya maksudnya gini, sebelum beranak, selagi tak beranak, kita nak rojok. Ya, cabak rojok ni dalam iddah. Maka kita cerah tadi bila isteri dalam mengandung, iddahnya apa? Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Ayat tu mari taksih ayat kata wal mutallaqati tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ayat tu kata perempuan yang dicerai hidup tu iddah 3 bulan kena tunggu. Tiga kali suci, 3 quru. Mari hak ni kata, salah kata malaikat hak kata 3 quru tu selama tidak mengandung daripadanya. Kalau masa kita cerai dia sedang mengandung, iddah dia bukan 3 quru. Iddah dia pergi kepada beranak. Beranak cepat-cepat. Beranak lama-lama. Bapak dia tua. 12 bulan tak beranak lagi. Kita cerai malaikat 10 bulan dah. Lalu kita pun rojong. Bakalah kita nak buat rapat lagi. Nak memak dah. Nak memak kita aku rojong lah. Aku rojong lah. Aku menjadikan kamu isteri ku kembali. Lepas tak aku rojong, pun aku baik. Ada kita rojong dulu. Ada apa? So, sutri itu deh. Tu yang sutri itu. Dia tanya 5 bulan. Tapi sutri lagi. Apa lah? Anak kemah ni mana nak habil pada je kena anak yang kedua. Pong tu baik sore, beda tu ada sore lagi. Tu dia. Kita kata dia lagi beranak pong tu baik dah lekat. Tu baik kaki dulu. Lekat pong onyok lah tu. Dah lagi. Tengok tu. Habis lah ayatnya. Cukup dah. Kita kira kita je.